Baik. Kita langsung judul ya. Rabu ya, trendingkan ya. Ya, Rabu. Rabu kita ada launching-nya di Brownies. Rabu akan ada hajatan besar. Launching-nya di mana, Ai? Ada Brownies dong launching pakai dancer. Iya, entar. Iya. Rabu. Itu syuting klipnya kapan sih, Ai? Dua minggu yang lalu ya, syuting klip ya? Dua minggu yang lalu. Dan jadi hari Rabu, ada karya terbaru dari Ayu Ting Ting. Oke, pokoknya ini kita ada gosip. Tapi jangan deh, gue gak mau nanya deh. Gak jadi. Besok. Lu mau bikin orang jadi bertanya-tanya ya? Judul hari ini, judulnya adalah... Namanya cinta gak ada yang tahu Bor. Bisa aja benci sekarang cinta. Atau malah dari cinta lama-lama bisa jadi benci. Hihi. Pasangan beda negara yang kabarnya cuma dikasih janji-janji aja, ya. Tapi nggak tahu ya. Emang masih ada, Mak? Nggak tahu ya nama. Kirain udah kemana tahu nih orang. Dia gini, dia udah lama nggak pernah chat gue, nggak pernah apa. Tiap chat gue nyuruh gue promo aja, Om. Ya. Nggak ada yang namanya assalamualaikum, apa kabar, lu sehat baik, lu nyungsep, lu hidup, lu apa? Nggak ada. Bantu promo ya guys. Biasanya ya. Biasanya kalau dia lagi jalan-jalan gini ke talkshow, muter-muter, berarti lagi susah, ngerti nggak? Iya. Tapi kabar bahagia apa ya? Enggak, baru buka kafe, Oma. Apa? Baru buka kafe. Iya, tandanya kan habis-habisan. Iya kan? Oke, langsung saja kita panggil. Ini dia, Vicky Prasetyo dan Alena. Gua rasa dia punya strategi baru. Apa? Dia punya strategi baru. Maksudnya? Kalau cewek-cewek Indonesia kan udah gak ada yang bisa dibohongin. Iya. Oke. Lu lihat dong. Ini cewek udah sampai tosnya dia. Coba tosnya gimana tosnya? Tosnya oh, cobain. Ini. Contohin. Hansai. Hi. What? How are you tomorrow? I'm fine every day and week for this time and the life, silent mode and life and thanks God. Silent mom, thanks God. Silent mom, and the moon door. Artikel dulu ya. Hi Alena, where are you from? Russia. Oh, privet. Yeah, my mom Russia. Katjila. Хорошо. Apa kabar? Lu ngerti sih ngomong sama dia? Ya, cukup lah. Kat saya dah, YouTube dah play open the stadio. Lucu. Sama. Kayak sefrekuensi nih. Ngobrol, mau gue ntar gue kasih. Iya, kasih ya. Ya, gak segitu. Kasih aja video-video lamanya dia. Pik sehat ya, Pik? Senang banget kemarin di broadcast, Pik. Ya kamu gak balas aku. Iya, abis lu broadcast. Ya kalau gue mah posting Instagram ada harganya. Ada artikel dulu coba. Kita lihat ya artikelnya. Lu mau post ya, kesian abisnya gak ada lagi kan yang lain. Iya. Ini dia. Unggah foto bareng wanita bule Vicky Prasetyo bongkar awal pertemuan dekat baru 9 hari. Ya ini mah masih lama. Dekat 9 hari. Biasa juga gak nyampe 2 jam juga udah bisa diajak nikah sama dia mah. Gimana ketemunya di mana sama Alena? Lagi dia perform DJ kan? Hah? DJ. Oh, Alena you are DJ. Yes. Oh, oke. Okay. Perform DJ terus aku ngelihat kayaknya keren banget nih gitu. Terus coba aja gitu loh. Terus lu so asik aja gitu. Ya so aja udah. So asik, so ngerti lu ya. Langsung aja udah. How are you? Really nice your eyes gitu. Gue puji dari matanya dulu gitu. Terus so kenalan aja langsung gitu. Terus dia tahu, mungkin nggak tahu kita kan. Kita kenalan. Udah langsung. Dia tahu lu artis. Belum. Alena, you don't know when you first met him? Of course no. No, you don't know? No. Oh, thanks God.
Where you first met? On a club? Not on the club. It's like some bar, you know. It's a bar. So you are a playing DJ, yeah. And then he's coming and to you. And this annoying guy just tried to meet me. So like, what's your opinion when the first time you met? I don't know. I didn't really focus on him because I mean, I don't know who he is. Alena lagi main di satu salah lagi nge-DJ di salah satu bar. Terus udah gitu ada abang-abang. Hah? Udah. Si Vicky ngajak ngobrol dia. Dia pikir siapa sih orang nggak jelas gitu ngajak-ngajakin gua ngobrol gitu. So it's been annoying in a while, right? I mean. Mestinya lu puterin itu yang Vicky dia pidato bahasa Inggris. Oh iya benar. Iya coba Rik. Alena, is that true? Yeah, you met him like 9 days ago? No. Long time ago. 6 months, more than udah 6 months. Udah 6 bulan lo kenal sini. Oh, 9 hari. Enggak, awalnya dia kenal 9 hari baru berani. Baru berani. Gitu. Oh, udah 6 months, so it's quite long journey lo. For him, yeah. Usually like 3 months. You see I'm. Ini Inggris yang benar. Kalau gua kan keraton. Coba gua pengen denger lu ngomong berdua. Kalau ngobrol gimana? Aku bahasa Hungaria ya. Gimana ngomongnya? Mila ya? Mila ya? Yes. Ya cuplan dulu et fari kan tutup ya. Bisa dia. Dia memang kayaknya si Alena ini baik ya. Maksudnya gini, yang kayak gini tuh bukan. Nah, soalnya kan di negaranya juga perang, Oma. Jadi ya udahlah. Iya. Tapi dia biar tahu, walaupun negara dia lagi perang, satu-satunya pria Indonesia yang menyelamatkan dia. Tapi keren. Tapi ya. So Alena, you know you stay in Indonesia? Stay in Jakarta, yeah. Oh, for already how long? About 4 months. 4 months. So you enjoy? Kind of. Now you have new friends, right? Yeah, Vicky. Alena, you know this in danger, you know? Ada yang gitu-gitu. Dulu ya, dulu yuk inget ya, yang kita pernah syuting di Idilah ya, yang ada cewek-cewek India. Cewek India udah gue nyanyiin, ya kan, udah mau. Terus udah gue bilang, nanti, you have the time for dinner. Gue nempel ya? Vicky, udah mau nempel. Gitu kan. Udah nempel banget sama gue. Gue ke toilet bentar, ada dia doang nih berdua. Lu tau gak ada apa ya? Dikasih video penangkepan gue. Terus, begitu gue balik lagi ke cewek itu. Gini, begitu dia balik lagi ke cewek itu. Sorry, are you danger, gangster? Sekali lagi dia tuh bisa pulang lagi. Enggak, tapi Alena gue lihat hatinya baik. Dia orangnya asik. Dia kayaknya orangnya kesian. Gue demen orangnya asik. Dia. Iya. Justru Alena ini sering ya, sendiri. Ya kasian kalau ngeliat orang lagi di borgol-borgol bisa berubah ya. Katanya Alena sering sendiri karena Vicky. Sering sendiri Vicky karena cuma dikasih janji tanpa bukti. Gimana lo? What's right? So, Vicky always like talking too much to you, right? No, not really, always. Huh? Not always. Not always. Half time sometimes. But you trust him? Of course, yes. So you want to be his partner of in course, life? Of course, I'm proposed. Huh? Oh. Yeah. Jadi lama. Kamera satu. Pemirsa. Vicky Prasetyo menemukan kekasih baru. Yang mana kekasih? Nya sudah sempat dilamar beberapa waktu lalu. Bukan kami tidak bahagia, kami terus mendoakan akan kebahagiaan Vicky. Tapi ada baiknya dalam tayangan ini sama-sama kita berikan hashtag selamatkan Alena. Kita viralkan hashtag save Alena. Ya, save Alena ya. Save Alena. Ya. Lu mau ditabuk apa bantal sama Alena lo, dia bener-bener ngebelain Vicky lo. Yeah. Enggak, tapi Alena berarti dia baik cinta banget dia, Bang. Yeah. Ntar dia beneran lu kalau sampai enggak, kalau lu sampai lu kenapa-napa sama Alena, lu yang gua tonjok lu, Vicky. Ini beneran dia mukanya baik lo, Vicky. What? I said when some other times when Vicky doing wrong to you, I'll fight him. He never do. I can also do it. Like, I mean, I'm Russian. I'm very nice and white. Yes. He little bit scary of me. That's why we are so long. Tuh, dia takut sama lo. Oh, berarti lo harus dapat ceweknya yang galak-galak begini, Pik. Hah? Jadi sebelum lo dibohongin duluan sama dia. Lo kayaknya harus... Lo harus dapet, lo bener ini berarti pasangan lo pas ini, Pik. Dia is a good woman. Lo bener, tunangan, lamar. Iya. Kita ada tayangan dia, ya. Dia udah ngomong, itu ceweknya udah ngomong duluan. Bukan lo yang cerita, lo udah tunangan, malah bini lo yang ngomong, Pik.
Apaan sih? Ya dia mah, tunangan mah buat dia biasa, ijab kabulnya sering. Apalah arti sebuah cincin buat dia mah, ini maklar kawin siapa lagi? Orang ada maklar kawin, orang maklar bisnis. Nah gimana akhirnya, gimana akhirnya Alena bisa menerima lamaran lo? I don't know, it's kind of scary. Coba lu when Vicky propose you? You remember? I don't remember exactly the day. I mean, like maybe after 1 month we. Oh, after 1 month you meant? Yeah, he always very fast. why you think that Vicky's have a serious relationship? No, with I just agree and see how it's going. Oh. And he's a nice person. I mean, so responsible. Don't cry, baby. It's okay. But you check now who's Vicky, right? You see on YouTube everything. Yes. You a very interesting kid. Oh, you see the documentary of his life, right? It's not really documentary. Yes. Case by case. Case by case, kasus lain. Kasus kata gue. Tapi kelebihannya dia adalah dia selalu enggak melihat ke belakang. Kalau orang mau berpasangan ke depan, lihatlah hari ini dan akan datang. Capek, Pik. Nasihat lo, tatap masa depan capek. Iya makanya udah lu sama dia. Yang ini gua keren, lu segini keren. Lu gua keren, suka bor. Lu mending sama yang begini dah. Lu begini, bener lu. Lu paling bener. Lu kalau sampai kenapa-napa Alena lu injek aja. Dia bisa ini juga soalnya. Nggak nanya gue. Kita mau coba reka adegan ya. Ceritanya waktu pertama kali Vicky ketemu sama Alena ya saat sedang jadi DJ ya. Igun dan Ayu jadi temannya Alena ya. Awalnya lu kenalan sama Alena? First time before you. We make a scene. So first time. Jauhi bahasa Inggris. Remember when you play DJ in the bar? So I'm your friends and yeah. Vicky come to you and yeah, want to know you. Yeah, you're gonna be my security. You're huge. You're gonna be dancing around? Yeah. No, I'm your friend. In the DJ booth, when are you? DJ booth. DJ booth. Okay, play musik. DJ siapa lo ya, temen lo mah? Hah? DJ Kucrut. Kucrut. Kucrut, Kucrut. Oh, ini kayak pas. Oh, udah setengah tiga ya, udah jam tiga. Vicky, lu biasa aja kalau menyolong begitu ngapain? Lihat dulu. Ada kontak angin. Hello girl. Can you leave the my stage please? Oh diusir malu dia Vicky deket sama lu. Gak sempat gitu dulu, dipinggirin dulu. Oh dipinggirin terus? Hi. My name is Gladiator from Indonesia. My name Vicky Prasetyo. Really nice your eyes. It's your job now. Excuse me. Bude, ini ponakannya Bude. Is you what? Yo Vicky yo. Dapat salam lu dari teman gua dia nanyain. Dia udah gak bisa jawab Vicky-nya. Vicky-nya udah gak bisa jawab ketika ditanya. Eh, duduk. Eh, nanya. Apa dia bilang? Vicky, seandainya ada satu lagu yang lu persembahkan untuk Alena, apa? Lagu apa yang kira-kira yang pas? Serius lu? Paling lagu itu. Thousand Years. Thousand Years. Yang film Serigala ngegigit leher itu, siapa sih? Twilight. Iya itu. Twilight. Twilight. Laki perempuan pik. Iya yang itu. Toilet tuh toilet. Twilight laki perempuan gitu. Oke. Thank you all. Waiting for you yang gitu. Pakai mic dong. Jels. Christina Perry. Iya. Lirik. Don't cry. It's okay. 1,000 years. I buy your body for. Now don't play or to shame.
hesitate. I missed you for a thousand years. Love you for a thousand more. Times didn't tell how the thing bounce way on me. Everything out the free. How did sorry what a time. Love you for a thousand more. Inggris balak kutak ya. Inggris balak kutak. Kata Igun deh, ini mana yang mesti dapetnya bule, cuek. Iya, yang gak ngerti dia. Karena biasanya kalau orang luar itu lebih gak mikirin, gak pernah memaafkan. Dia memaafkan masa lalu orang. Kalau iya. Gak pengaruh masa lalu. Okay. Lagi pula kalau dia gedek juga tinggal pergi ke negaranya pulang. Oke, aku... Iya kan, Ma? Iya! Apa sih, Marwan? Ini! Gue mau lagi kolesterol, jangan syuting deh. Ini dia ngomong, maksud gue ngomongnya langsung ya. Ada artikel, coba kita lihat dulu artikelnya. Vicky Prasetyo bantah pernah nikah 4 kali. Jangan diulang-ulang gini dong artikelnya, orang dia lagi kasmaran. Tapi dia ngerti nih, dia ngerti kan? Dia tahu. Dino, apa? Dia ketawa. Alena, you know that Vicky is already married to 24 times? 24 times. You have to think it again. Orang datang berdua pulang sendiri. Gue ingat dulu setiap Vicky bawa pasangan kemarin, pasangan udah sampai setengah segmen cabut. Gak kuat ada mulut kita. Dulu pulang. Pulang. Apa yang mau ada yang nyusuri? Pulang, ada yang udah berantem. Yang pulang yang mana? Ada yang pulang yang terakhir. Ada yang sebelumnya juga ada yang diam. Iya. Laporan ke telan. Oke. Jadi emang jadi udah berapa kali? Enggak, yang benar Pik itu kalau klarifikasi aja kalau enggak 24. Kasih ingatan si kodok ini. Pik. Orang-orang kenapa sih kayak enggak ngedukung kalau aku pengen bahagia? Kepingin Pik, bukan orang-orang enggak dukung, orang kepingin. Tapi kalau sampai 24 kali mah keterlaluan, Pik. Justru dikasih tahu karena diingatkan. Saat orang berjalan di lorong yang gelap. Pasti ada ujungnya. Salah satu dari filosofi Hungaria yang bernama Jack Lot Sutisna, dia pernah bilang bahwa love is blind, the blind is life for all. Kalau cinta itu harus buta karena biar dia tidak melihat masa lalu yang kelam untuk menjadi kebaikan yang akan datang. Malu, Pik, malu. Udah tua. Gue bener penipu ya. Cinta, masa. Cinta, udah gue pokoknya malu apa aja lah, Pik, ya. Lah kok gitu maksudnya? Iya, pokoknya sama siapa aja yang lu bawa nih. Terakhir gua bilang sama itu mah lu awet. Iya, tuh sama dia lu, baru. Yes, cewek di film Pampir. Iya, Alena, do you know story about Vicky X? I don't really wanna. You don't really want to know? It's probably so bad story. It's so bad story, so you don't want to. Bo, dia baik, dia gak mau tahu masa lalu lu loh, Bo. Keren. You just thinking what happened to him today and... No, I mean, the situation is different and every time it's with new person, it's new situation, so... Yes. Lu ngerti gak apa yang dia omongin? Bengong-bengong aja lu, hey! Iya, ngerti. Ya sekarang itu berbeda situasinya antara yang dulu dan sekarang, gitu. Different situation or... Manggarai, station. Tapi Alena sekarang stay di Bekasi juga? Udah di Bekasi sama emak lu? Ah enggak, dia tinggal sendiri. Dia lagi mau coba sendiri aja sambil saling mengenal pelan-pelan. Gitu. Tapi sambil nanti setelah menikah berarti dia akan tinggal di Bekasi. I don't know. You wanna live in Bekasi or you wanna go to Russia with me? No, it's hard because if you go to Russia, maybe they bring you to the war, mobilize you, and you're gonna be protect Russia. Oh, it's cat fry. Like you need to wear in Vladimir
this and just like... Aduh, ila sendok sop bisa ya. Gue aja bingung nah, ya begini. Iya, gue gak paham. Biar Alena makin cinta dan sayang sama Vicky, kita ada foto-foto mantan-mantan Vicky. Aduh. Eh, janganlah, Wah. Alena baikon loh. Gak kebaca, aku takut. Mana, barisan para mantan istri Vicky Prasetyo. Vicky, yang pertama yang mana, Vicky? Rama. Siapa Rama? Iya. Terus? Kan ada anak kan? Iya. Berapa? Ya. Sekarang. Anak dari Rama berapa? Empat. Empat. Five? Five, satu. Satu. Angel gak ada anak. Kalina keguguran, Angel keguguran. Oke. Allah. Guys, guys. Gue tadi jantung gue normal. Mas empat. Ini anak, ini gue pikir kelar yuk. Udah, beres. Toto banyak banget gue, akhir. Barisan para wanita yang pernah mengisi hati Vicky Prasetyo. Oh, kalau ini mah korban, tahu? Iya, itu korban benar. I'm sure he don't remember all. You're like, tuh, lu katanya gak inget sih. Oke. Okay. Inget ya lu? Ingat. Iya, itu mah teman gue korban. Vicky very handsome. Really? Ya. Yeah. Oke. Okay. I trust you. Vicky Anaconda. So your picture also gonna be here. So your picture next gonna be no, your picture. I mean your picture. Your picture here. Here. Mungkin ada yang nggak ketahuan mah kalau iya, yang cuma iya. Di kos-kosin doang mah kan. Iya. Ya, kos-kosin apaan sih? Hah? Lah ini kan yang artis, mungkin yang ada SPG atau apa kan yang. Kalau bisa sampai 24 pik yang mana lagi sih pik sampai 24? Itu gosip. Ya, lo klarifikasi dong kalau nggak benar. Nggak ada, Vicky Prasetyo itu tidak pernah menikah sampai 24 kali. Nah gitu, gak so ada. it's wrong semuanya. News. Itu cuma bercanda-bercanda doang. Apalagi blacklist-blacklist KUA, nggak ada. Blacklist itu bukan KUA, kecamatannya ya. Was. Nggak ada semuanya. Mungkin pada apalah itulah, pada ramai banget. Jadi kalau orang mau nikah kan, nih pas saya mau nikah nih biasa ke KUA. Iya mana persyaratannya, N1, N2, N3 persyaratan mana. Kalau gue nikah, pas saya mau nikah, yang biasa ya Vic, gitu. Canda, saya fotokopi. Kayak orang buat visa ya Vic, kayak orang buat visa ya. Datanya mah udah ada ya Vic. Nggak ada 24 itu, gue bilang semuanya hari ini itu cuma bercandaan doang. Yang benar. Iya, gue cuma bercandaan doang sama si John Ono yang satu Ono, dia Ono. Gak ada sebenarnya, gak ada apa-apa. Dan pernikahan aku ya itu tadi semuanya. Dan kamu sesuai jari aku udah habis. Kalau pertama aku menikah, kedua menikah, ketiga, keempat. Pacaran doang, Fik ya? Pacaran doang ya? Ini yang keempat udah nikah kan yang tadi. Yang satu apartemen, satu tower beda lantai itu gak kakak itu. Wah, curhat sama lu kayak nitip ayam sama Musa. Biar ngasih mangsi, udah lah gue iklan dulu ya, kita kembali saya saat ini tetap di Brownies, obrolan.